Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba mereview aplikasi buku case, yang mana sekarang ada event lebaran atau event Ramadan. Kita langsung saja review. Untuk langkah pertama kita klik mulai. Kemudian di sini kita masukkan nomor HP. Oke, di sini saya sudah memasukkan nomor HP. Langsung saja klik SMS. Kemudian kita tunggu SMS OTP-nya. Oke, langsung saja kita konfirmasi setelah memasukkan OTP. Kemudian di sini kita isi nama bisnis atau nama toko, terserah bisa pakai nama sendiri. Di sini kita bisa pakai pribadi atau bisnis. Pilih kategori. Di sini saya pakai handphone atau pulsa. Kemudian simpan. Oke. Di sini kita tutup saja terlebih dahulu. Kita langsung klik dapatkan 400.000 per hari dengan memakai buku Kaspi sekarang. Oke, kita klik selengkapnya. Di sini cashback kita masih 0. Lengkapi 5 jenis stem. Di sini kita dapatkan kesempatan memenangkan 20 juta setiap kamu melengkapi 5 stem. Oke, kita klik dapatkan sekarang. Di sini kita bisa daftarkan akun bank untuk mendapatkan stem. Langsung saja kita klik daftarkan akun bank. Kita klik lanjut. Masukkan akun bank baru. Kemudian kita pilih camp niaga. Oke, di sini kita coba masukkan nomornya. Kita verifikasi. Oke, di sini sudah berhasil diverifikasi. Kita klik saja lanjutkan. Konfirmasi. Dan di sini kita disuruh untuk memasukkan PIN. Di sini kita buat saja PIN baru. Kemudian di sini kita konfirmasi ulang PIN yang baru saja kita bikin. Oke, sudah terkonfirmasi. Di sini kita bisa masukkan nomor ponsel kembali untuk pemulihan atau alamat email. Kita pakai email saja. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Dan kita mendapatkan satu stem. Klik saja tutup. Kita coba ke menu transaksi. Kita ambil menu selengkapnya. Di sini kita sudah berhasil mendapatkan satu stem. Langsung saja kita klik. Kemudian kita tap. Oke, kita berhasil mendapatkan Rp1.000 cashback. Di sini kita bisa dapatkan sekarang lagi. Di sini kita bisa menyelesaikan tagih uang, kirim uang, bagikan cap, kampanye, kirim stem, minta stem, lakukan 5 transaksi. Silakan teman-teman selesaikan semua misinya. Dan di menu cashback akan tertambah. Begitupun di stem akan tertambah. Yeah.
Oke, kita lanjut ke tahap penarikan atau tarik cashback. Oke teman-teman, di sini kita coba melakukan penarikan atau tarik cashback di Buku Cash. Langsung saja kita buka aplikasi Buku Cash. Kemudian kita klik saja selengkapnya. Di sini cashback saya ada 10.000. Kita klik saja dapatkan sekarang. Dan kita coba tarik cashback. Di sini jumlah penarikan minimum 10.000, sedangkan kita punya cashback Rp10.350. Jadi itu artinya kita bisa melakukan penarikan. Langsung saja kita coba tarik semua. Oke. Kemudian kita tarik cashback. Oke, penarikan sedang diproses. Kita coba ke aplikasi Genius atau Bank BTPN. Oke teman-teman, penarikan kita sudah berhasil. Di sini ada cashback from Buku Cash sebesar Rp10.350 sesuai yang kita tarik tadi. Ini penarikannya lumayan cepat, hitungan menit, hitungan detik sudah bisa sampai ke akun bank kita. Jadi teman-teman silahkan download aplikasinya, saya sangat merekomendasikan aplikasi ini. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya di kontak yang telah saya sediakan. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.